Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan selalu sehat ya. Ingat tetap jaga kesehatan dengan rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, perbanyak minum air putih, dan patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ya anak-anak. Nah, sebelum video pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo anak-anak semuanya duduk yang manis, close your hand and close your eyes, let's pray together. Om Awige Namastu, Namasidam, Om Sidirastu, Tat Astu, Swaho. Panganjali Mat Hindu, Om Swastiastu. Di hari ini masih di tema kita yang sama, yaitu tema diri sendiri dengan subtema tubuhku. Anak-anak, bagian daripada tubuh kita yaitu ada kepala, badan, kaki, dan tangan. Nah, pada kegiatan yang pertama, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk menempel bentuk wajah. Apa saja sih yang ada di wajah kita? Ada mata, hidung, dan bibir. Ini kegiatan kita yang pertama ya anak-anak ya, menempel bentuk wajah. Yang perlu dipersiapkan yaitu buku gambar, pensil, gunting, dan kertas origami, dan juga lemnya anak-anak ya. Yang pertama-tama dibuat dulu lingkarannya. Mohon kepada mama dan papa dibantu ya anak-anaknya, dibimbing selama proses pembelajaran daringnya. Yang pertama kita buat dulu lingkarannya. Nah, di sini Bu Guru menggunakan ini ya, plat bannya ditempelkan pada buku gambarnya. Ditempelkan pada buku gambarnya, terus kita ikuti bentuk platbannya biar jadi bulat sebagai bentuk wajah. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita buat dulu lingkarannya untuk matanya. Dibuat lingkaran untuk matanya pakai kertas origami. Nanti untuk warna boleh bebas ya anak-anak ya. Untuk matanya dibuat lingkarannya, bentuk lingkaran dari kertas origami. Begitu pun untuk hidungnya, bentuk segitiga. Nah, untuk bibirnya bentuk persegi empat ya, persegi empat ya. Nanti kita tempelkan pada lingkarannya dari yang pertama. Ingat pakai lemnya yang banyak ya dan rata biar mau menempel, biar tidak lepas. Ditempel untuk matanya, ditempel juga lagi satu karena kita memiliki dua mata ya anak-anak ya. Nah, sekarang hidungnya bentuk segitiga, digunting kertas origaminya membentuk segitiga ya. Ditempel untuk bibirnya, digunting kertas origaminya bentuk persegi empat ya. Ditempel. Oke, jadi ya anak-anak ya, ini kegiatan kita yang pertama, menempel bentuk wajah. Untuk warna kertas origaminya boleh bebas. Itu kegiatan kita yang pertama. Untuk kegiatan kita yang kedua, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk meniru menulis huruf E. Pada buku kotaknya boleh, pada buku tulisnya juga boleh. Mohon kepada mama dan papa mencontohkan terlebih dahulu di atasnya pada buku tulisnya. Nanti anak-anaknya meniru huruf E. Kemarin kita sudah menulis huruf D, sekarang kita menulis huruf E. E ya, nanti ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Nanti anak-anaknya menulis sampai dengan 5 saja ya anak-anak ya. Diloncatin satu kotak ke samping, diloncatin satu kotak ke bawah biar rapi, bagi yang menggunakan buku kotak. Nah, itu kegiatan kita yang kedua. Untuk kegiatan kita yang ketiga, kita mengerjakan pada buku paketnya ya. Kita melanjutkan juga yang kemarin. Diambil buku paketnya, terampil menulis angka dan membilang. Dibuka halaman 5. Di sini anak-anak bertugas untuk menebalkan angka 12. Setelah itu anak-anak meniru menulisnya angka 12-nya ya. Mohon kepada mama dan papa untuk membimbing dan menemani putra-putrinya ya selama proses pembelajaran daring ini. Nah, ini di bawahnya apa ya? Coba kita lihat.
Beri tanda rumput untuk benda yang bisa didengar. Berilah tanda silang untuk benda yang tidak bisa didengar. Anak-anak perhatikan, ini ada gambar handphone, bisa didengar apa tidak? Kalau bisa didengar, diisiin tanda rumput. Jika tidak, benda itu bisa kayak bola, tidak bisa didengar. Diisiin tanda silang atau tanda kali. Itu kegiatan kita yang ketiga. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, di mana yang pertama, Bu Guru mengajak anak-anak untuk menempel bentuk wajah menggunakan kertas origami. Yang kedua, kita menulis huruf E pada buku tulis ataupun buku kotaknya. Kegiatan kita yang ketiga, mengerjakan pada buku paketnya ya, halaman 5. Nah, sebelum Bu Guru akhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo anak-anak, duduk yang manis. Close your hand and close your eyes. Let's pray together. Om Dewa Suksema Paramo Acintya Yonamo Swaho. Om Santi 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 Om. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Selamat mengerjakan.